Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guys. Jumpa lagi di channel Bonanza FM. Di kesempatan pagi hari ini, saya mau review pengecasan aki. Nah, biasanya untuk pengecasan aki ada dua cara. Ini menggunakan power supply atau switching seperti ini. Untuk mengecas aki ini, nah ini seperti ini. Tapi kalau saya lebih suka pakai ini, pakai trapo aja. Nah, ini trapo ini dikasih diode sama elko aja sini untuk mengecas ini aja. Tapi kalau lebih amannya nanti dikasih kipas karena ini panas nanti untuk mengecas aki ini. Ini ada 10 ampere aki merek Biwasa di sini. Merek Biwasa dan saya pakai ini air akinya. Nah, dan di samping saya ini ada teman saya datang. Tuh, kelihatan kan? Itu. Nah, ini aku menggunakan pakai trapo ini ya. Di sini ada elko sama diode dan ini saya kasih kipas. Ini saya nggak besar-besar pakai trafonya, cuma 3 ampere untuk mengecas aki ini. 10 ampere Biwasa ini biasanya saya mengecasnya 4-5 jam. Ini nanti akan mendidih ya, di sini bunyinya bleduk-bleduk gitu. Oke, terima kasih review kali ini. Cara mengecas aki sederhana menggunakan trapo. Oke, sekian, terima kasih video dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Selamat mencoba bereksperimen.